Ya. Selamat sore, saya Nimrod Sihotang. Saya sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Belawan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Moralitas yang telah melaksanakan pendidikan moral kepada petugas dan warga binaan, di mana hal-hal yang sudah kami dapatkan dari pelatihan tersebut sangat banyak. Di antaranya, kalau saya menceritakan beberapa tahun yang lalu saya pindah ke sini, belum mengikuti pendidikan moralitas, rutan ini sangat kumuh, sangat bau, petugasnya juga acuh tak acuh, dan juga banyak yang merasa sudah berbuat banyak, namun belum ada. Setelah melaksanakan pendidikan moralitas, banyak sekali perubahan yang kami dapat, tentunya semua hal-hal yang positif. Sebagaimana buktinya mungkin bisa dilihat dari kantor kami ini, bahwasannya saya sudah pernah berkunjung ke rutan dan lapas yang ada di Malaysia dan Singapura. Sekarang kita sudah sama dengan mereka. Saya bangga bermitra bersama Yayasan Moralitas dan berharap ke depan Yayasan Moralitas tetap dapat memberikan pelatihan tersebut kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya kami di rutan dan lapas. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia, khususnya insan-insan Kementerian Hukum dan HAM di bidang pemasyarakatan, untuk dapat ikut serta melaksanakan pendidikan moralitas kepada seluruh warga binaan dan petugas demi terwujudnya Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju, Indonesia yang saling menghargai, Indonesia yang bersih. Dengan mengucap penghargaan yang setinggi-tingginya, saya mengucapkan salut untuk Yayasan Moralitas. Terima kasih.